Kembali lagi di Silit, mengupas aib-aib pelakor setajam silit. Pelakor, sini masuk. Oke, enggak. Jadi ini adalah K-Talk, keluar lagi mbak. Ini adalah K-Talk pertama. Jadi, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu loh mbaknya. Kita panggilin aja langsung. Syamaris! Yeay! Background tepuk tangan dong, gimana sih? Oke, okay, jadi di sini ada Syamaris. Kita mengundang Syafa hari ini adalah karena beberapa saat yang lalu sempat ada kejadian viral. Jadi seorang yang pernah viral ngomong sama orang viral sekarang, oke. Okay. Oke, okay, kenalan dulu. Aku Karin. Syafa. Jadi bentar lagi jadi Aung Syafa, oke. Okay. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku mau nanya dulu dong, umur kamu berapa sih? 14. Anjing 14 tahun udah cantik kayak gini. 14 tahun gue masih ngubek-ngubek itu tau gak sih? Kecebong di apa namanya? Selokan. Oke, jadi kamu sekarang sekolah di mana? Aku homeschooling. Homeschooling. Dan kamu emang tinggal di sini apa di luar? Sekarang di sini. Sekarang di sini. Dan kemarin aku dengar-dengar kamu mau lusa mau pindah ya? Mau pindah apa mau ke sana sih? Mau holiday doang? Nggak ada. Oh benar-benar putri. Oh benar-benar put. Oh iya benar. Oke. Okay. Kamu berapa bersaudara? 4. Ini pura-pura minum padahal nggak ada isi. 4 berarti. Kamu anak paling kecil? Ketiga. Aku punya adik. Oh iya umur berapa? 10 tahun lah. Benar-benar. Hobi kamu ngapain? Hobi. Ini kamu cheesy banget sih bikin skripnya ya Allah. Hobi ngapain? Makeup, pantesan makeupnya bagus banget. Gue pertama kali lihat, anjir, bagus banget, gila. Sebelumnya kamu pernah tinggal di luar? Di Melbourne? Iya, Melbourne. Berapa lama? Setahun setengah sih, bentar. Setahun setengah, kapan tuh? 2 tahun yang lalu. Oke. Okay. Jadi, apparently kakak kamu ternyata kenal sama pacar aku. Iya. Siapa sih? Shania ya? Shania. Yang paling gede siapa sih? Shania. Oke. Okay. Shakila berarti yang ketiga? Kedua. Oke, benar-benar. Oke, kita langsung aja bahas video yang lagi viral kemarin. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah ini agak personal. Kamu sebelumnya tahu si Jejedun ini dari mana? Jejedun? Dari Jejedun, gue manggilnya Jejedun gitu. Oke, kamu tahu dia ini dari mana? Tahu Jeje itu dari dari mana? Dari Bunda. Dari Bunda. Nah, itu baru-baru ini apa kayak udah lama? Karena aku lihat kamu sempet kayak ngupload foto dia udah lama banget. Iya, kan sebelum iya. Video itu kan. Itu setahun lalu berarti. Iya. Oke. Okay. Dan kamu upload video foto itu kenapa? Lucu aja dia jadi lucu. Oke. Okay. Dan dia nggak pernah upload foto lagi ya si Jejedun itu. Nggak pernah nge-accept. Hah? Iya tapi nggak pernah nge-accept lagi. Ya? Oke. Okay, begitu. Hah?
Udah di accept. Aku dari dulu pertama aku tahu langsung aku. Oh, fix abis ini selesai. Kita buka. Karena gue selama ini penasaran, wah Allah. Tapi sekarang dia deactivate. Oh, udah deactivate. Ah, demi apa? Iya. Fuck. Telat put, wah Allah. Tanggapan bunda soal video itu apa? Waktu kamu, itu kamu sama siapa sih? Oh, ini pertanyaan gue yang sebenarnya adalah siapa yang ngevideoin video itu? Sahabat aku. Oh, sahabat kamu. Jadi jalan-jalan kan. Uh-uh. Emang kamu gak sengaja lihat? Bener-bener gak sengaja? Oh, kamu bisa lihat, kamu udah pernah ketemu belum sih sebelumnya? Enggak, itu bener-bener pertama kali. Pertama kali, dan kamu bener-bener gak sengaja ketemu dia tuh. Aku kira itu sama mama kamu, karena ada yang bilang si Putri biasa, lagi-lagi dia sok tahu. Dia bilang katanya, nyokap kamu yang rekam, jadi itu sahabat kamu yang rekam. Oke, okay. Dan gimana pas perasaan kamu pas pertama kali ketemu dia? Kaget sih, kaget banget. Kaget. Itu aku sebenarnya belum lihat teman aku nyinggung Syaf. Oh, teman kamu tahu juga? Iya. Terus Syaf bisa gue kan? Apaan sih? Itu sebelah dia lagi ngantri di sini. Kamu itu di mana sih? Oh ya, pertanyaan gue selanjutnya adalah itu di Lipo. Iya, Lipo. Tempatnya dia lagi ngantri apa itu? Store Sally. Store Sally. Oke, selama ini gue kira chat time anjing. Oke, lanjut. Jadi kamu lihat emang kamu lagi mau ke Store Sally juga? Terus? Aku lagi mau ke Store Sally nemenin temen aku. Antrinya ke sini, aku dari sini. Teman gue di sini. Pas bener-bener aku di sini, dia di sini. Temen gue nyenggol Syaf liat sebelah lo. Itu pas lagi ngantri juga tuh. Dianya sadar kamu gak? Maksudnya dia sadar, tahu kamu gak? Sadar dia ngeliatin aku. Abis itu si sebelahnya si itunya langsung kayak. Dan pas mau ngevideoin itu teman kamu yang otomatis ngevideoin atau aku suruh dulu. Oh, oke, okay, bagus. Lain kali sahabat-sahabat harus peka sama sahabatnya ya, harus rekam apapun yang sahabatnya lakukan. Harus sebelum disuruh. Oke. Okay. Itu video kamu yang upload pertama kali? Aku yang upload pertama. Kenapa kamu pengen upload? Aku pengen jadi kayak apa ya? Lucu-lucuan gitu sih, karena seru aja ngelabrak orang yang aku keselin dari lama gitu. Oke. Okay. Tapi perasaan kamu sebenarnya waktu kamu lagi ngelabrak tuh apa? Karena ya aku lihat waktu itu kan kamu sempet nangis ya di video itu kan. Oh, kalau emosi banget lama nangis. Okay. Lagi dipendam lama gitu. Ih, kalau gua jadi dia udah bukan lagi gua jambak. Itu gua copotin tuh sorsali. Lihat tuh gua gunting pakai Mbak, ada gunting enggak? Gunting tuh pakai gunting dapur. Oke, jadi tanggapan bunda kamu sama keluarga-keluarga besar kamu apa kamu upload video itu? Jadi pas selesai itu ayah kan nelfon aku. Oh, langsung banget. Iya, kan dari si JJ kan. Pas udah mulai apa namanya? Udah mulai viral apa pas abis kejadian? Pas itu. Oh, oke. Okay. Itu beneran dia nelfon jadi. Iya. Oke, okay. Bang kamu ya. Lanjut. Itu si JJ nelfon ayah nelfon aku. Okay. Kamu kenapa gitu? Terus aku bilang kayak gak mau ngomongin ini, I need a break gitu kan. Mm-hmm. I need a break from this family except my mom and my sisters. Jadi cuma break dari dia doang. Oke, okay, sebenarnya bukan family tapi dia doang. Oke, okay. Lanjut. Udah aku matiin, aku silent gitu. Terus bunda nelfon, Syafa kamu kenapa gitu kan. Oh, berarti bokap langsung nelfon nyokap ya? Terus? Gitu. Terus kenapa? Hah, gak apa-apa gitu. Oke. Okay. Pesan videonya, dia benar-benar pas pulang dia cerita ke aku, misalnya dia teriak-teriak, teman-teman kayak gitu. Oh really? Iya. Terus. Orang di rumah dipanggil sama dia disuruh nonton. Oke. Okay. Jadi emang orang-orang rumah pada tahu. Dan itu pada bahagia semuanya. Iya. Saya turut bahagia semuanya keluarga Syafa. Oke. Okay. Dan katanya, aku dengar-dengar katanya gara-gara kamu ngupload video itu katanya mau dilaporin. Sama Dedi kamu sendiri. Mungkin waktu itu Dedi. Iya. Ayah Dedi. Oh, jadi manggil apa nih sebenarnya? Dua-duanya. Oh, oke. Okay. Mungkin ayah waktu itu enggak tahu kalau misal aku yang post, aku yang rekam, jadi dia bilang, "Ya, ngapain ngelaporin 11 tahun?" Oh iya, benar-benar. Jadi dia dia ngiranya orang lain gitu ya. Oh, oke. Okay. Kan jadi sama account gosip juga kan. Oh iya, benar-benar. Kamu nyangka enggak sih ngupload video itu bisa jadi viral? Enggak, karena aku kira yang bakal lihat followers aku doang. Sama, saya juga ngupload video nangis-nangis sama Gaga. Saya tidak tahu kalau bakal viral. Tuh, kalian harus tahu. Gak ada yang tahu, ini gak di setting loh Mbak. Wah, tuh. Harapan kamu ke depannya setelah kamu viral ini terus kayak dan lain-lain apa kira-kira? Ada kayak apa yang mau kamu ambil gak dari sini gitu? Kalau saya kan abis viral,
ya udah saya ambil keuntungannya, kesempatan dalam kesempitan jadi selebgram gitu. Kamu gimana kamu? Aku itu 500.000 dalam less than a month ya. Iya gila 500.000, gila nggak ngerti lagi sih gue. Terus gimana kamu kira-kira ke depan? Aku mau nyari uang sih, karena selama ini kan aku minta ayah terus, jadi kalau minta bantu sama dia, dia kayak nahan, nahan duit sama saya merasakan. Okay. Jadi aku pengen aja nanti kalau aku udah gede sukses, jadi dia ngeliat aku yang kayak gimana gitu. Bagus bagus ini tuh keluarganya punya kayak. Dia masih 14 tahun mikirnya kayak gitu. Bagus. Kamu nanti lanjutin studi kamu di Indo apa di luar? Aku tahun depan lanjut college di Melbourne. Di Melbourne. Oke. Jadi kakak semuanya pada di sana ya? Dua-duanya. Oke. Okay. Mereka emang mau tinggal di sana apa emang kayak buat college sama uni doang? Kayaknya buat education doang deh. Tapi enggak tahu juga. Ntar berarti bakal balik lagi. Oke. Okay. Kalau si Bunda sekarang gimana kabarnya? Bunda baik banget. Udah baik banget. Kenapa Bunda gak ikut hari ini? Gila, gue tadi pagi itu bener-bener sebenarnya udah gak ngerti lagi deh. Tadi malam gue abis mabora, Wak. Suara gue abis tuh, udah gak ngerti lagi. Suara gue abis, terus kepala gue kondean. Gue udah hampir mau batalin tuh, Put. Tapi gue tahu gue udah pasti dimaki-maki sama Putri. Tuh, ntar dia yang mecat gue jadi bos. Jadi daripada seperti itu ya udah gue bela-belain tuh datang ke sini. Jadi Bunda di rumah sekarang. Bunda di rumah. Dan dia baik banget kabarnya. Oke, jadi hubungan kamu sama Daddy gimana sekarang? Sekarang biasa sih. Kan waktu itu sempet berantem. Ah, Daddy di mana sih sekarang tinggal? Sekarang tinggal di rumah kayaknya. Oke, maksudnya kayak kamu masih, sorry, ini agak personal. Masih satu rumah apa? Masih. Oh, satu rumah. Jadi tiap hari ketemu? Gak setiap hari, tapi at least kayak once or twice seminggu. Gue juga kok gitu kok, walaupun setiap hari gue tinggal dulu di rumah gue. Sama bokap gue tuh sekali seminggu baru gue temu anjing. Kamu abis kejadian itu ketemu sama Daddy tuh gimana? Kan ketemu yang pas itu kan, yang tuh di... Oh iya? Jadi itu pertama kali ketemu abis aku ngelabrak si Cici. Okay. Kenapa dia marah ya? Terus gimana kalau kamu sama Jiji Duna gimana nih? Kabarnya? Oh. Dianya gimana? Kamu tahu enggak kabar dia selanjutnya gimana? Aku dengar-dengar dia sekarang kemana-mana kalau pergi pakai bodyguard. Gila, kaya lo tuh. Pelakor kayak gitu, Mbak. Nih, cita-cita jadi pelakor tuh dia. Ngefans banget lo sama Jiji Duna. Seandainya kamu ketemu sama Jiji Duna lagi, gimana tuh? Aku kayaknya fisiknya udah ya. Okay. Paling kalau misalnya dia di sini terus aku kayak videoin gitu, terus kayak Jiji gitu-gitu. gue banget sih, jangan dulu sih. Daripada nanti parah lagi kan kalau misalnya fisik gitu-gitu kan, jadi mending. Ya, sebenarnya Bunda kamu sabar banget sih kayak gitu. Gue kalau jadi dia udah nggak ngerti lagi sih. Udah gak ngerti lagi, parah. Terus Bunda gimana sama Daddy? Masih sering galauin Daddy gak apa gimana gitu? Bunda sih dari dulu gak pernah main galauin Daddy. Oke. Jadi dia yang kayak... Jadi emang udah dari lama ya? Iya. Emang maksudnya emang udah tahu dari lama gitu? Terus sebelumnya actionsnya gak ada actions apa-apa gitu soal? Paling beberapa kali nangis, tapi aku jarang banget liat. Kalian gak pernah kayak ngomongin gitu sebagai keluarga? Kalau ngomongin pernah, tapi akhir-akhirnya ketawa. Karena kenapa Jaja Dun gitu. Maksudnya kayak sama si ininya, sama dadinya? Soalnya gak pernah ngomongin sama ayah. Tapi dia tahu, dia tahu gak kalau kalian tahu? Tahu. Okay. That's fucked up. Sebelumnya kamu tahu gak si Jaja Dun ini kayak gimana-gimananya gitu? Gimana-gimana? Maksudnya kayak dia personality-nya dan lain-lain. Karena ternyata banyak loh, Jaja Dun banyak banget loh. Kayak teman-teman aku, bokap-bokapnya juga gitu ya. Pasti Anda menonton nanti Anda kesal sekali loh. Iya sih, dia kan terkenal karena itu. Terus waktu itu seumur aku ya, atau 15-16 masuk penjara. Aku tahu cuma dari situ sih. Oh iya, dia pernah masuk penjara? Dua kali atau tiga kali gitu. Nice, oke. Okay. Oh iya, ada kabarnya katanya si Jaja Dun bilang, katanya dia nikah sama Daddy kamu.
Dia ngomong gitu, kamu tahu itu dia ngomong kayak dari gitu. Dari itu ya, siapa namanya? Siapa? Teman Haris aja namanya. Ya tapi I don't know sih kalau misalnya it's sure not. Karena kan waktu itu dia 2016 atau 2017 dia nikah sama apa? Bobby. Enggak tahu udah. Ya itulah pokoknya. Terus habis itu kalau misalnya kalau enggak salah ada fotonya dia nikah itu kan. Oh, ada fotonya? Kalau nggak salah sih ya, orang-orang bilang gitu. Tapi aku malas juga ngeliatnya kan. Terus kelihatannya jadi situ kayak bener-bener makeupnya biasa aja. Tapi dia kan waktu itu ulang tahun aja makeupnya yang kayak itulah harus ada. Oh, dia baru-baru ini ulang tahun ya? Iya, ada mua, terus bajunya harus bagus, gini-gini. Masa nikah siri kayak gitu doang? Iya, ya mungkin kayak dia keep it low-key mungkin ya. Terus iya, bisa sih. Dia bilang, aku denger-denger yang kayak dia bilang kayak, ya apa salah aku, kayak gitu. Nah, terus kayak gimana tanggapan kamu? Susah sih ya, apa salah aku? Kok ngaca kayak gak ngerti lagi sih sama dia. Oke, bentar lagi kan ini udah akhir tahun ya. Kira-kira nih kita agak turun dikit. Tadi pembicaraannya agak tegang jadi turun dikit. Ini akhir tahun, kira-kira keinginan kamu di akhir 2017 dan nanti di awal 2018 tuh apa? Kayak wish kamu gitu. Terakhir mungkin ayah bisa bebas dari apa namanya dari perempuan itu. Terus perempuan itu bisa stop jadi orang kayak gitu. Masih muda kan? Baik banget loh. Jadi nomor berapa sih? 28. Iya, masih muda lah ya. Seumuran lu ya? Gal. Punya anak satu, gak tau bapaknya siapa. Eh, julitin orang mulu lu. Bener-bener. Oke, terus apa lagi, ada lagi gak? Kira-kira ya, buat kakak kamu biar anaknya juga nggak kasihan-kasihan banget kalau misalnya anaknya udah gede. Bener-bener jajah dunia masih kayak gitu kan pasti dibully abis kan, apalagi anaknya nggak tahu kalau misalnya ibunya kayak gitu kan kasihan banget. Bener. Jadi wish kamu untuk kayak keluarga kamu kedepannya buat kakak-kakak kamu dan lain-lain. Aku go with the flow sih. Oke. Oke, ya udah. Kalau misalnya Daddy lihat video ini, kamu ada yang mau diomongin nggak ke Daddy? Kayak pesan-pesan kamu buat Daddy? Tolong jauhin perempuan seperti itu. Ya, gitu banget sih. Kamu main gak keluarga kamu kayak ya balik lagi gitu loh? Kalau balik lagi aku gak tahu karena ya gitu gak tahu gak explain. Tapi sebenarnya kamu sayang gak sih sama Daddy kamu? Sayang, pasti kan tetap ayah aku. Sayang loh Daddy, sayang banget loh dia sama kamu loh. Dan kalau Bunda lihat video ini, which is pasti dia nonton. Oke, kamu ada pesan-pesan gak buat Bunda? Aku sama dia excited banget. Dia kayak gimana ya, aku seneng banget sih udah support dia karena dia lebih ke best friend sih daripada ibu, which is really good. Nyokap please denger, lihat tuh kalau lu galau kayak nyokap dia kita jadi best friend minum bareng ya nggak ya nggak ya. Oke, dan kan selama ini kamu dapat support berarti banyak banget ya dari orang-orang, support dari keluarga, teman dan lain-lain. Support yang paling menguatkan buat kamu dari siapa datangnya? Menguatkan pasti dari Bunda. Dari Bunda. Terus habis itu dari Indonesia itu banyak banget kan. Iya, banyak banget sih. Itu serius deh. Actually pertama kali gue nonton itu gue kira karena ada kan gue ada manajemen gitu kan, ada talent gue yang kayak ngomong, "Eh, lihat deh video ini." Terus kayak gue enggak ngerti kan siapa dan kenapa gitu. Terus kayak gue lihat kayak gitu. Terus kayak kenapa nih? Terus kata dia, iya, ceweknya itu lagi ngelabrak si cewek ini gara-gara cewek ini selingkuh sama cowoknya. Gue kira gitu, terus kayak what? Terus kira kan ternyata baru dikasih tahu sama bokapnya. Oh bener-bener, oh kalau gue jadi lu udah itu ada tuh, jujur-jujur udah langsung tamat tuh. Kalau satu lagi, kalau jujur-jujur liat video ini, pesan kamu buat dia apa? Pura-pura minum teh dulu. Apa ya? Pesan kamu buat dia? Jaga anak. Jangan jaga anak. Nyari-nyari cowok mulu, tapi jaga anak ya biar future-nya dia bagus juga. Oke. Mungkin dia butuh cari makan kali, ini gara-gara it, man. Oke, sebelum kita sudahi video ini akhirnya udah kelar semua pertanyaanku. Dan ini sebenarnya pertanyaan Putri, karena dia yang kepo. Puas, anda? Oke, sebelum kita sudahi K-talk kali ini. Aku mau nanya, ada nggak pesan-pesan dari kamu buat anak-anak di luar sana yang ngalamin kejadian serupa sama kamu?
Karena dia masih muda banget loh, gila loh. Masih 14 tahun, gila 14 tahun mah gue belum bisa mikir anjing. Masih kayak kecebong, gak ngerti lagi deh gue. Cya, ada gak pesan-pesan kamu yang mau kamu omongin ke anak-anak di luar sana yang ngalamin kejadian yang sama? Jangan dipendem terus. Atau yeah, cerita kalau bisa sama orang yang you can trust. Terus abis itu jangan takut buat ngelabrak atau marah karena kalian benar-benar nggak salah itu, apalagi mau perjuangin keluarganya yang besar gitu kan, broken home. Terus ya pokoknya jangan takut, jangan sedih, jangan merasa sendiri karena pasti banyak orang-orang yang sama. Oke. Bagus banget loh, tepuk tangannya background. Berisik ya Obi, katanya ada di itu di mana tadi Tebet ya. Oh iya ya udah. Oke, itu dia tadi K-Talk. Kita udah bahas-bahas semuanya sama Syafa Haris. Dan yang masih muda banget 14 tahun. Kamu kira-kira ada keinginan mau jadi selebgram enggak? Tahu. Gila 500 ribu kurang dari sebulan. Enggak ngerti lagi gua. Kayak gua nangis-nangis lagi kali ya, Wak. Bikin video lagi kali ya. Oh, jangan. Oke, ya udah. Itu dia K-Talk kali ini. Semoga menjawab semua pertanyaan kalian. Dan kita harus membasmi pelakor di Indonesia, oke. Jangan suka merebut kebahagiaan orang lain, kebahagiaan keluarga lain yang lebih tepatnya ya. Gue gak bayang sih kalau misalnya gue jadi lo. Lo tegar banget, bunda tegar banget, kakak kamu tegar banget, parah. Oke, itu aja kita kali ini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhirannya anjir. Oke, makasih Syafa. Dadah guys. Nanti jangan lupa di like, di share, di tag Jujur Dunia juga. Terserah deh apapun itu ya. Udah, dadah guys. Bye.